Ya, klik. Kerusakan secara bersama-sama terhadap mobil dan juga rumah yang ada di situ. Dan perkelahian ini memang ada asal-muasalnya, yaitu adalah saling ejek di antara para ormas dan juga nantang-menantang. Dan ini sudah pernah dulunya terjadi, namun berulang lagi, dan ini puncaknya, sehingga pada saat itu kami putuskan untuk kita tangkapin semuanya. Berapa yang diamankan? Sekarang ada 12 orang. Dan ini kedua pihak. Ini juga mas, enggak. Ini hanya di kompaknya aja. Karena dia yang pada saat itu melakukan kerusakan massal, penyerangan.